seharusnya sistem insurans ini dikendalikan oleh anak syarikat penuh Kerajaan Negeri Selangor, yang di mana daripada segi kelulusan, perlesenan, kemampuan keuangan, kepakaran jauh lebih baik. Tetapi malangnya, tanpa tender terbuka, secara tiba-tiba sebuah syarikat yang meragukan ada kaitan dengan syarikat pinjaman berlesen Alung dan sebagainya, syarikat WayPay Fintech Sdn Bhd, telah dipilih dengan cara dia dipilih apa, Kerajaan Negeri telah membuat sama ada suntikan ataupun pengambil alihan sebanyak 40% lebih. Maknanya walaupun ini dia masih syarikat penuh swasta kerana pegangan majoritinya milik swasta. Pemilihan tanpa tender terbuka menjadikan syarikat ini untung atas angin. Kedua ialah Kerajaan Negeri telah beli data melalui SPR. Ini Amir sendiri akui, Menteri Besar sendiri akui, dan telah melakukan pemindahan secara haram kepada WayPay Fintech Sdn Bhd, kepada syarikat swasta. Dia boleh beli data SPR, tak ada masalah. Itu data semua orang boleh beli. Tetapi persoalan lebih penting, dia telah menggunakan untuk tujuan komersial, bukan tujuan pilihan raya. Ini adalah salah. Dan kemudian tanpa pengetahuan pemilik data, kita orang Selangor semua tak tahu, dia pindahkan kepada syarikat swasta yang meragukan. Dan syarikat swasta ini mengikut carian kita tidak mempunyai kebenaran di bawah Akta 709 bagi menyimpan dan mengendalikan data. Ini dua kali haram lah. Ya. WayPay Fintech Sdn Bhd telah gunakan pula data ini, juga kita syak secara haram, untuk daftar penama untuk memiliki produk keuangan. Itu salah. Dan di sinilah Am General Insurance dan Takaful Ikhlas telah melakukan jenayah di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan, di mana Akta Perkhidmatan Keuangan menyatakan dengan jelas sesiapa saja nak mendaftar sebarang produk keuangan perlu ada kelulusan. Jadi pemilik data tak tahu pun, kan? Jadi ini sudah salah daripada sekali lagi Akta Peribadi 2010 dan Akta Perkhidmatan Keuangan. Dan sangat mengecewakan Am General Insurance dan Takaful Ikhlas, di sini yang dia kena jawab soal dia aktif tak aktif, pra pendaftaran tak pra pendaftaran. Tetapi melalui carian jutaan rakyat Selangor tak tahu benda tu. Dan malah lebih ngeri lagi, iaitu orang yang dah mati beberapa tahun juga boleh beli insurans. Maknanya cuma di Selangor, dengan kerajaan yang melakukan kegiatan haram, dengan orang tengah dan juga syarikat insurans, kita ni nak beli insurans, darah tinggi pun kena pergi periksa doktor, kan? Kenapa ada penyakit, kita kena pergi periksa doktor. Ini persoalan kamu beli insurans orang mati, kan? Jadi bagi saya ini adalah satu tindakan melampau. Hari ini, memorandum ini, kita mendesak untuk syarikat insurans ini mendedahkan. Sebagai seorang korporat, entiti korporat yang ada tanggungjawab, yang menjalankan exercise yang seharusnya menjaga integriti, berapa banyak polisi sudah didaftarkan kerana jelas rejim campuran di Selangor ini. Katanya jutaan permohonan sudah disahkan. Namun terbaru, Menteri Besar Campuran di Selangor menyatakan pendaftaran awal tidak terpakai. Ia hanya terpakai selepas pengesahan dengan memuat turun aplikasi WayPay. Dari carian pula, kita tengok, saya tak tahu sama ada Amir bodoh tertipu dengan pegawai dia dan juga syarikat orang tengah ni, ataupun dia sendiri sengaja menipu. Sebab mengikut rekod download daripada pelbagai sumber, WayPay aplikasi ini hanya 100,000 download, dan data Kerajaan Negeri pula menyatakan sudah berjuta didaftarkan. Maka jelas penipuan dalam pencanggahan kenyataan pemimpin rejim campuran. Berapa banyak polisi dikeluarkan? Harga tiap polisi dibayar oleh WayPay. Komisen yang diperolehi oleh syarikat ini, dan adakah dia merupakan broker insurans berdaftar?
Oleh kerana pendaftaran haram ini tidak diketahui oleh kebanyakan penama, majoriti penama tak tahu pendaftaran haram ini, maka bagaimana tuntutan dan jumlah tuntutan dikeluarkan? Adakah tuntutan dibayar terus kepada pelanggan ataupun orang tengah? Menjadi kerisauan kita juga, keraguan kita, dia sengaja daftar orang mati, lepas tu dia tuntut. Ataupun ada orang bermasalah, dia tuntut. Ya, tanpa diketahui oleh penama ini. Setelah menyedari jenayah dan kepincangan yang berlaku, kami menuntut penjelasan dan tindakan daripada dua syarikat insurans. Memorandum hari ini kita hantar kepada Am General Insurance dan Takaful Ikhlas. Kerana dua entiti ini disebut sebagai pengendali polisi insurans ini. Ya. Korporat ini kena jawab. Saya menyerahkan kepada YB Hilman untuk menyatakan pandangan, sebab saya bagi tahu orang pertama yang menyebut dan mempertikaikan benda ni dalam dewan jauh lebih awal ialah YB Hilman sendiri ketika penggal lepas sebagai adun Gombak Setia. Saya persilakan. Baik, terima kasih Cik Ubat, rakan-rakan media, pimpinan yang hadir. Pada hari ini saya hadir ke sini untuk bersama-sama dengan rakan-rakan untuk bertanya kepada Am General Insurans tentang beberapa perkara-perkara yang bagi kami menjadi kebimbangan rakyat negeri Selangor. Sebagaimana yang disebut oleh saudara Syed Kupat sebentar tadi, ya, kira-kira lebih satu tahun yang lalu saya telah membangkitkan isu penganugerahan kontrak gerbang pembayaran ataupun payment gateway Kerajaan Negeri Selangor kepada sebuah syarikat yang namanya Wavepeace yang Berhad, dan saya mempertikaikan tentang betapa pegangan saham 49% yang hanya dimiliki oleh Kerajaan Negeri tidak dapat menjamin kepentingan dan juga pemilikan data peribadi setiap rakyat negeri Selangor. Dan ini sebenarnya merupakan isu kedaulatan rakyat dan isu kedaulatan negeri, ialah apabila ia bersangkut dengan isu data dan pemilikan peribadi. Kita tak mahu bukan sahaja syarikat itu mempunyai kebebasan untuk menjual data peribadi kita kepada bukan sahaja mungkin syarikat judi ataupun mana-mana syarikat, tapi apa yang akan berlaku kalau syarikat ini menjual data peribadi rakyat negeri Selangor kepada musuh, sama ada musuh negeri maupun musuh negara kita. Dan begitu juga yang berlaku pada hari ini. Hari ini saya kira isu yang ingin kita bangkitkan ialah isu tentang TAM Insurance, ya, sebuah syarikat insurans yang hari ini telah mendaftarkan. Saya sendiri pelik bagaimana saya yang tidak berdaftar dalam program ini, tiba-tiba pada hari ini bila saya semak, saya juga merupakan salah seorang penerima. Dan saya ingin bertanya, apakah maksud sijil ini? Sijil ini sebenarnya sijil apa? Adakah ianya sijil polisi ataupun sijil pra-pendaftaran ataupun sijil apa maksudnya? Sebab saya lihat di sini dia dah ada tarikh mula polisi. Dia dah ada tarikh expiry date. Dia juga dah ada nombor polisi, nombor polisi induk, master policy number. Jadi sebab itu kita nak bertanya, kerana bila saya semak akta perkhidmatan keuangan, jelas dalam section 2 FSA tersebut menyebut bahawa polisi pendaftaran itu ataupun polisi itu ianya hanya sah apabila section 2 FSA kontrak insurans dimeterai apabila polisi dikeluarkan. Jadi sebab itu kita nak semak. Dan kalau ianya merupakan sebuah polisi ataupun ianya mensahihkan bahawa saya telah didaftarkan, sebab itu saya ingin juga mendapat maklum balas daripada Am Insurance bagaimana mereka boleh mendaftarkan polisi ataupun mendaftarkan diri saya tanpa konsen ataupun tanpa kesedaran saya sendiri sebagai seorang pendaftar. Dan begitu juga dengan isu-isu yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Ubat, jutaan rakyat Selangor yang hari ini nama mereka didaftarkan tanpa sedar. Justru kita mahu menuntut maklum balas daripada Am Insurans tentang hak kita sebagai seorang rakyat di Selangor. Tak kisahlah sama ada dia wakil rakyat ataupun bukan wakil rakyat,
ataupun dia kaki tangan awam Kerajaan Negeri Selangor sendiri pun, mereka ramai yang tidak tahu bahawa mereka telah daftar. Dan lebih malang sebagaimana yang disebutkan, ada juga yang menyemak dan mengetahui bahawa ada di antara ibu bapa dan juga keluarga mereka yang telah meninggal dunia sebelum tahun 2022. Mereka juga telah didaftarkan sebagai pemegang insurans tersebut. Jadi saya kira penting untuk setiap rakyat di Selangor mengetahui hak kita, kerana kita mahu memastikan kedaulatan rakyat Negeri Selangor itu dapat dipertahankan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini suatu perkara yang penting kerana ianya boleh melibatkan maklumat dan data peribadi kita, dijual sesuka hati, diperdagangkan sesuka hati, bahkan ianya mungkin juga boleh dijual kepada musuh negeri dan juga negara kita. Okey, saya ucap terima kasih. Saya persilakan juga wakil daripada GAMES, Gabungan Mahasiswa Islam Semalaysia, untuk menyatakan pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mewakili GAMES lah, Hashimah Ayu ini. Saya merupakan timbalan pengerusi kedua. Jadi saya sangat kecewa selaku mahasiswa dengan apa yang berlaku lah. Macam mana data-data yang yang sepatutnya tidak boleh diuruskan oleh WP fintech Sdn Bhd ni boleh terbocor lah ataupun digunakan sewenang-wenangnya oleh pihak ketiga ini. Jadi kita menuntutlah pihak daripada daripada yang sepatutnya untuk menjawab isu ini. Okey. Terima kasih. Saya persilakan wakil daripada Dewan Pemuda PAS, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Pusat, Saudara Nazir, untuk menyatakan pendirian dan komitmen Dewan Pemuda PAS dalam perkara ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pemuda PAS Malaysia dan juga mewakili juga di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, menyatakan pendirian bahawasanya Amir perlu direhatkan. Tak lebih kalau saya katakan Amir sepatutnya patut meletakkan jawatan. Sampai hari ini tiada lagi sebarang kenyataan yang rasmi yang meyakinkan rakyat yang telah ditipu sampai hari ini ni. Okey? Sama ada saya tak tahu, mungkin MB kita ni ditipu oleh rakan-rakan kelilingnya, kroni-kroni sekelilingnya, ataupun mungkin pihak-pihak berkepentingan di sekelilingnya yang sampai hari ini tidak memberi satu jawapan yang tuntas hasil daripada mungkin penipuan ataupun kekeliruan yang dialami oleh Amir. Maka selayaknya MB seperti ini perlu direhatkan. Kenapa? Pertama, kalau kita tengok keputusan PRN dan juga PRU yang lepas membuktikan rakyat tidak suka ditipu. Tapi hari ini kita menyangkakan, kita mentafsirkan sampai hari ini Amir tidak memberi satu jawapan yang tuntas, maka saya boleh simpulkan rakyat mungkin sedang ditipu sekarang ini. Dengan apa yang berlaku sekarang ini, bukan sahaja rakyat ditipu, mungkin yang mentabalkan beliau sebagai MB Selangor pun mungkin tidak tahu menahu dan mungkin ditipu juga tentang perkara ini. Maka selayaknya Amir sebagai MB Selangor perlu direhatkan sehingga kes ini mendapat satu jawapan yang tuntas. Wallahualam. Okey, baik. Ustaz, okey. Ada sebarang soalan sebelum YB dan beberapa wakilan kita masuk ke dalam untuk buat penyerahan memorandum kepada wakil daripada syarikat? Polisi ini mesti yang kena premium kita bayar sebelum jadi sah tak? Ya. Yeah. Jadi siapa yang bayar premium? Kerana itu, isu yang sebenarnya juga ialah dana rakyat, integriti dana, pengurusan dana rakyat. Dan ini syarikat insurans kena jelaskan kita, sebab masalah Amir dengan Teng Chang Kim, saya tak pasti sama ada Teng Chang Kim ni kawal Amir sebagai papet atau dua-dua saling memapet, kan? Jadi pihak korporat kena tampil dan beri jawapan kepada rakyat. Jangan sampai rakyat label dua syarikat insurans ni tak boleh pakai daripada segi integriti dan tidak boleh dipercayai. Kenapa kemampuan Amir ni pandang rendah?
kenapa tidak kita kata dia yang mastermind? Pertama, dia tak berapa tinggi. Yang kedua, saya kita beranggapan baik, kan? Itu satu masalah. Tapi dia kita beranggapan baik. Sama ada dia memperbodohkan ataupun dia dibodoh, dikawal oleh Tang Kang Kim. Sebab maklumat ini antara dia peringkat awal ialah pegawai-pegawai kerajaan sendiri menyatakan bahawa mereka sangat tidak selesa dan beberapa desakan dan kesungguhan ini hasil daripada tekanan yang dibuat oleh Tang Kang Kim. Tapi siapa pun sama ada Amir atau Tang Kang Kim tu, hari ini kita kapankan dia, kan? Dan kita jangan sampai kita arak ke anda seluruh negeri Selangor, kan? Dia kena ambil tanggungjawab. Dan saya percaya kalau isu ini 2 minggu lepas terdedah, kalau isu ini 2 minggu lepas terdedah, kerajaan yang ada hari ini akan kalah teruk. Akan kalah teruk, kan? Jadi persoalan dia ialah kamu dah hampir kalah pun, kamu tak sedari terus merompak dan menipu, kamu kena ambil tanggungjawab benda ini. Okey. Salinan memo. Okey, kita ambil family photo sikit kot. Okey, kawan-kawan media, kita Nan. Sini Nan, kita ambil family photo. Mana lagi? Mana yang terdapat? Ini bukan family. Arwah ni dulu baik orang. Ada lagi? Dah, semua dah dapat. Mamat. Ya. Betul sikit tu yang mayat dia. Dan hanya di Selangor, saudara. Orang mati pun boleh daftar insurans. Hanya di Selangor orang mati pun boleh daftar insurans. Just sign dalam Google. Okey, untuk file Google. Dekat kat macam ni sign. Okey. Jadi siapa yang boleh dah mereka bagi teman wartawan untuk join penyerahan memorandum, bagi pihak rakyat Selangor, saya minta jasa baik ADUN Dewan Undangan Negeri Gombak Setia untuk menyerahkan. Hari ini suara ramai bagi pihak rakyat di Selangor. Turun, amin. Tolak penipu. Tolak. Tolak penyakau. Kita jemput mana kawan gamis tadi? Ada.